Sebanyak 14 pemain keturunan berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan mengumpulkan para pemainnya pada akhir Mei 2024. Para pemain timnas Indonesia itu akan mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan untuk menghadapi Irak dan Filipina pada laga kelima dan keenam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk melawan Filipina, pertandingan itu akan digelar pada Selasa 11 Juni 2024. Seluruh pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa Shin Tae-yong sudah mempunyai waktu yang pas untuk mengumpulkan pasukannya. Sumarji yakin para pemain itu tidak akan terlambat bergabung ke tim merah putih, sebab ini merupakan agenda FIFA Match Day. Sudah ada jadwalnya, kata Sumarji. Sebanyak 14 pemain keturunan berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan mengumpulkan para pemainnya pada akhir Mei 2024. Para pemain timnas Indonesia itu akan mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan untuk menghadapi Irak dan Filipina pada laga kelima dan keenam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk melawan Filipina, pertandingan itu akan digelar pada Selasa 11 Juni 2024. Seluruh pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa Shin Tae-yong sudah mempunyai waktu yang pas untuk mengumpulkan pasukannya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.